Pernah ngeliat anak ini gak? Enggak. Buras-buran. Wah, itu dia. Permisi om. Pernah ngeliat anak ini gak? Ari budak teh kesurupan apa? Ini anak jelma apa anak gajah? Nambah! Apa? Wis limang bungkus masih mau nambah. Oh, enggak. Udah cukup. Mau nambah. Cicing wae ulah gandeng atuh pel. Udah turutin aja maunya. Kuping aing bisa budak dengerin ini anak gajah bengkak. Turutin aja. Orang kaya, mana kayak orang kere. Assalamualaikum. Salam. Maaf Bu. Ya. Ngeliat anak ini enggak? Oh maaf nggak tahu. Makasih ya. Kalau begini caranya kelamaan nih. Kayaknya kita kudu nyebar deh. Cuman masalahnya foto cuma satu. Kudu difotokopi dulu. Ya ribet amat Pak Ustadz. Biar Ayang bertugas. Maaf Bang. Iya. Yeah. Pernah ngeliat anak ini nggak? Enggak. Buras-buran. Wah, itu dia. Permisi om. Pernah ngeliat anak ini enggak? Ini. Oh, yang ini. Kagak pernah, Tem. Maaf, Tem. Si om. Taunya cuma oneng doang sih. Maaf bang, aduh nggak sengaja. Pernah lihat anak ini nggak bang? Di sini nggak pernah lihat, gue gentong tuh, nggak ada sini. Lu setan apa manusia sih? Ya, ayo manusia lah bang. Maaf bang, mau nanya, pernah ngeliat anak ini gak bang? So. Nganggur orang kerja aja lu. Gimana? Nihil Pak Ustadz, semua orang di sini udah ayo tanyain. Kagak ada yang ngeliat mat gondrong. Ya udah, kita cari tempat lain deh. Ya. Seharian kie, ini udah habis 100.000 buat ngempanin anak kie. Aduh, sabar Pel, sabar. Nanti kalau sudah dapat uang tebusan, uang mana juga keganti. Kapan kita minta tebusan, Nek? Nanti, setelah dia makan es krim, nanti kita minta nomor telepon rumahnya. Abis itu kita telepon deh. Lalu uang tebusan diantar. Anak King Kong ini kita lepas aja. Gampang kan? Baru udah kasep,
Mau pulang, Teh? Pulang? Aduh, juga ah. Tinggal di sini. Makan enak, tidur nyenyak. Mat gondrong mau di sini aja. Tinggal sama abang-abang berdua. Apa? Kamu nggak mau pulang? Apa kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Ngapain kesini sama orang cerewet begini? Orang mau apa-apa aja pasti kagak dikasih. Mendingan kayak om berdua nih. Baik banget. Kita ini penculik anak tahu, bukan orang baik-baik. Aduh, justru itu om. Kalau tahu diculik itu enak. Dari dulu juga Mat Gondrong mau kok diculik. Malam lagi ulang tahun Rimbi. Lo pade kagak ada yang ngeliat hal-hal mencurigakan apa? Namanya juga ulang tahun anak-anak, Tat. Ya yang pasti yang datang anak-anak. Tapi kalau emang ada orang tua, ya itu orang tua anak-anak. Sama badut. Oh iya, sama badut. Pas Mat Gondrong hilang, badutnya juga hilang. Tapi acaranya belum selesai. Jangan-jangan, Suzon dulu. Kalau nuduh tuh harus tahu dulu kebenerannya kayak gimana. Jangan sembarangan nuduh. Emang tuh badut dapat dari mana orang tuanya Rimbi? Nah, justru itu, Pak Ustadz. Papi sama maminya Rimbi gak pernah nyawa badut. Nah, dikiranya mereka itu bonus dari panitia pesta. Kalau begitu gue telepon dulu deh panitianya ya. Lu pada tunggu sini sebentar ya. Inyong udah kapok, Pot. Anak itu udah nguras kita, Pot. Mending kita lepasin aja anak itu ya. Daripada kita tekor. Ya udah, Pel. Kita memang gak bakat jadi penculik. Kita terima saja nasib kita. Seumur hidup kita memang sudah ditakdirkan jadi badut. Diketawain, dikerjain sama anak-anak. Apes, 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 Pel. Gak bisa. Mat Gondrong masih mau di sini. Mat Gondrong betah kok di sini. Oke. Kalau kalian berdua maksa. Aduh. Mat Gondrong bakal laporin ke polisi. Kalau kalian berdua itu yang nyulik Mat Gondrong. Mau, ha? Jangan, Tong. Ya, Tong pulang aja. Ya, Inyong udah kapok nyulik anak, Tong. Ya, please. Ampun, hapura baru udah kaset. Aing tuh juga kapok. Pulang ya. Aing mohon, jangan repotin saya. Ya. Enggak. Sekali enggak, ya tetap enggak. Mat Gondrong belum mau pulang. Sekarang, Mat Gondrong mau dibeli kereta-keretaan. Cepetan! Kalau nggak mau, Mat Gondrong akan bilang semua orang kalau kalian berdua ini yang nyulik Mat Gondrong. Cepet beli! Gue udah telepon tuh panitia. Mereka bilang juga kagak tahu menau tentang badut-badut itu. Tuh, apa gue bilang? Yang nyulik Mat Gondrong pasti badut-badut semalam. Dah, mendingan sekarang kita tangkap aja mereka yuk. Lo kira nyari badut di Indonesia itu gampang apa? Emang badut di Indonesia cuma mereka doang? Iya. Abis gue udah keburu nafsu. Terus sekarang gimana dong? Ayo. Badut kan pakai kostum tuh, kostumnya disewa. Nah, kita cari aja tempat penyewanya. Terus kita tanya-tanya deh, pasti kita dapat petunjuk. Kadang-kadang lo jenius juga ya, pinter lo. Yuk kita cari tempat penyewaan kostum. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
malam. Begini nih, sebelumnya gue minta maaf, gue mau nanya, kira-kira kemana ada badut yang menyembah jomba lu gak? Iya, ada dua orang soalnya. Ya, kita lagi nyari badut, ada teman saya bang. Ada dua orang yang menyembah jomba. Kagak, maksudnya begini, maksudnya biar anak-anak gue ini ngelihat bajunya, kalau misalnya ada yang cocok sama yang kemarin mereka lihat, ya gue pengen tahu siapa orangnya. Iya, bajunya. Iya, bajunya. Onde-mande, Pak Ustadz, yang di Siko itu pinjem baju apa badut. Itu banyak banget, Pak Ustadz. Ada simpan buntet, Andre buntet. Pokoknya yang buntet-buntet lah, Pak Ustadz. Terserah, buntet apa lagi, Pak Ustadz. Iya, gue pengen lihat paling kakak lo inget-inget deh bajunya yang mana, kayak gitu-gitu ya. Biar bisa... Uyo, Bibi, ambo saya nambah kerajaan. Tiga dua kaduhan, indah salah saya kerajaan boang. Pak Ustadz, panjang ambo Pak Ustadz. Alah, baik. Baik enggak? Iya. Orang pelit, masa nanya aja nggak boleh, pernah dimintain duit. Ngomong sembarangan lo ya. Yang pelit tuh orangnya, bukan sukunya.